Hadis yang ke-55 wa'an Ibnu Umar. Hadis ke-55 wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu ala salatil fazi bi 27 darajah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat Jumaat itu lebih utama 27 darjat daripada solat sendirian. Ini kelebihan solat berjamaah yang telah kita ketahui. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, umur umat Muhammad tak panjang. Umur umat Muhammad tak panjang. Takrifan tak panjang dibandingkan umur umat terdahulu. Umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun umur umat terdahulu. Ya, bila dah sampai ke berhujung-hujung ni tak panjang. At least zaman Nabi Musa pun dekat 200 tahun dah umur. Maknanya umur umat Muhammad, kata Nabi SAW, baina sittin wa sab'in. Baina sittin wa sab'in, antara baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. Itu average umur umat Muhammad. Average umur Muhammad baina sittin wa sab'in, umur 60-70. Lebih, ada yang lebih, ada yang kurang daripada tu pun. Ada yang lebih, tapi tak lebih macam umat terdahulu. Ada yang kurang daripada itu. Kakak ipar saya, isterinya Ustaz Jazlan, Allah yarhamuha, 40 tahun meninggal. 40 tahun ni sakit, ada ketumbuhan 3 bulan. Dapat tahu 3 bulannya operation meninggal. 40 tahun umur dia. Baru ni sebab saya mimpi, mimpi dia. Mimpi tu dia berbual dengan isteri saya. Sebab isteri saya tahun ni 40, saya 30 lebih lagi. Jadi mimpi tu dia berbual. Mimpi tu dia berbual. Saya tengok mimpi dia berbual. Untunglah engkau, akak ni 40 dah tak ada dah. Tak ada peluang nak buat amal. Baina sittin wa sab'in. Jadi Nabi SAW minta pada Allah, ya Allah, rahmatilah umatku, ya Allah. Umur umat Muhammad tak panjang. Tak panjang tu dibanding umur umat terdahulu 1000 tahun. Oh, 1000 tahun. Kalau umat Nabi Nuh datang kat zaman kita, dia tanya umur kita, Awak ni umur berapa? Umur berapa? Gigi-gigi lutut kita tau. Umur saya 70 tahun. Pakai pinggang ni. Apa umur, apa umat Nabi Nuh kata? Muda belia budak ni. Belajar betul-betul tau. Belajar betul-betul asal restu tu. Jangan malas. 70 tahun muda belia. Yang tua 1000 tahun. 70 tahun muda belia. Jadi Nabi doa, ya Allah tolonglah, ya Allah. Allah rahmati umat Muhammad. Allah rahmat. Antaranya apa? Antaranya tidak pernah diberi pada umat terdahulu. Hanya umat Muhammad saja ada gandaan pahala. Tak pernah diberi umat terdahulu. Umat Muhammad saja ada gandaan pahala. Nah, jadi pada hari ini kita belajar hadis orang sembahyang berjamaah. Satu sembahyang macam 27 kali sembahyang. Kalau kita melazimkan solat jemaah selama 40 tahun umur kita, macam kita sembahyang 1000 tahun. Macam umur Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Okay, satu sembahyang 27. 27. Setahun sembahyang macam 27 tahun. 10 tahun sembahyang macam kita sembahyang 270 tahun. Okay. 20 tahun sembahyang 7-7-14, 540 tahun. 540 tahun. Okay. 40 tahun sembahyang berjamaah 1080 tahun. Takkan macam umur zaman Nabi Nuh. Sebab tu umat Nabi, umat terdahulu nanti akan hairan dengan umat Muhammad. Umur engkau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu. Hoi, ibadah engkau macam kami 1000 tahun tu. Hairan dia. Sebab apa? Ada gandaan pahala. Sebab itu antara yang kita usaha jangan tinggal solat Jumaat. Sebab satu sembahyang sama dengan 27 sebab kali sembahyang. Siapa yang tak nak sembahyang berjamaah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah.
tapi buat 27 kali solat zuhur tu. Kan? Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, lepas 20 kali, ada 7 lagi ni kali. Ha, cuba tengok macam mana. Kan? Anak kita tanya, "Eh, mak, banyak sembahyang, mak?" Ha, malah solat jemaah, nak sembahyang 27 kali ni. Tengok larat ke tak larat. Ha, tak rugilah kalau tak ni. Ha, jadi maknanya kita tak ada siapa-siapa nak ajak. Ajak cucu kita, ajak suami kita solat jemaah. Jangan solat sendiri. Kita tunggu isteri kita, bang. Dia bersiap agak lambat, agak 5 minit pun tak apa. Kan? Tapi dapat solat berjemaah. Kalau kita solat 27 kali, saya ingat sejam pun belum tentu habis. Eh? 27 kali kalau 4 rakaat, sejam belum, 40 minit. 40 minit belum tentu habis. Kan? Kita tunggu isteri kita ni. Lambat dah dia bersiap kat tandas kan. 5 minit dia tunggu, tapi kita dapat 27 kali pahala berjemaah.